Berikut ini cara mengunci aplikasi di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang pengguna Vivo, langsung saja berikut ini. Cara menguncinya itu, kalian bisa buka pengaturan. Pengaturan Vivo-nya atau pengaturan sistem. Kemudian cari yang namanya keamanan. Di sini ada menu keamanan. Nah, di keamanan itu ada menu yang ini, yaitu privasi dan enkripsi. Pilih yang ini. Nah, kalau baru pertama kali, kalian harus bikin kata sandi privasinya dengan cara pakai PIN ataupun password, atau kalau kalian tidak suka menghafal yang seperti ini, bisa pilih opsi kata sandi. Kemudian lihat di sini ada pakai alfanumerik, itu pakai password, pakai 4 digit PIN, pakai pola. Saya pakai pola. Gambarkan pola seperti ini, minimal 4 titik, kemudian gambarkan pola yang sama untuk verifikasi. Ini ada pertanyaan keamanan, nah seperti ini. Usahakan kalian menjawab itu dengan sesuatu yang mudah diingat. Nanti kalau kalian lupa pola itu bisa direset. Jadi ini fungsinya untuk mereset. Pilih selesai. Nah, di sini sudah berhasil. Kalian bisa ubah kata sandi lain kali di sini. Enkripsi aplikasi dan sembunyikan aplikasi. Karena judul video itu mengunci, jadi pilih enkripsi aplikasi. Silakan dikunci saja aplikasi yang ingin kalian kunci, misalnya Fake GPS, Files. Nah, cukup aktifkan tombol di samping. Lihat hasilnya seperti ini, yaitu dengan Files tadi. Nah, itu harus masukkan yang namanya pola baru bisa dibuka. Untuk mengatur yang lain, silakan diatur saja di tempat di mana kalian mengunci tadi. Itu saja, semoga bermanfaat.